Halo teman-temanku, apa kabar kalian semua? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Oke guys, kita update lagi terkait profil kapal. Nah, hari ini Jumat 6 Oktober 2023. Saya kembali berada di Pelabuhan Kota Manado dan kali ini kita akan mengulas salah satu kapal penumpang cepat yang melayani jalur pelayaran Manado Telaut. Nah, kapal apakah itu? Berikut informasinya. Nama kapal KM Gregorius biasa oleh para pecintanya dipanggil Torpedo dari Nusa Utara. Tempat pembuatan kapal di Tanah Wangko, Sulawesi Utara dengan pendaftaran di Kota Bitung. Dibuat tahun 2021 dan berbendera Indonesia. Pemilik kapal adalah PT Agra Marisetia Lines yang berkedudukan di Kompleks Pelabuhan Manado. KM Gregorius adalah kapal penumpang dengan gross tonase sebesar 1.275 GT dengan panjang 67,18 meter, lebar 9,80 meter, tinggi dek 2,90 meter, syarat muatan 2,30 meter, dan mampu memuat 430 penumpang dengan kru sebanyak 18 orang. KM Gregorius menggunakan mesin Cummins 2x1600 horsepower dengan kecepatan rata-rata kapal berada di angka 16,2 knot. Kapal ini didominasi oleh warna abu-abu dipadukan warna hitam, kuning, dan merah. Itulah data singkat kapal guys. Nah, yuk kita lihat bagian dalam kapal. Let's go. Oke teman-teman, saat ini saya berada di paling belakang dari KM Gregorius. Dan ini pemandangan di bagian belakang. Kita akan melihat-lihat fasilitas apa saja yang ada di KM Gregorius guys. Dan kita mulai dari belakang. Di sini ada banyak WC-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 WC teman-teman. Di sana dapur, ini 5 WC. Dan ini kan ruang mesin yang pernah kita sudah kemarin sudah kita bahas. Kita lanjut ke depan. Kita lihat di ruang mesinnya guys. Ini ruangannya guys, tuh lebar sekali guys. KM Gregorius lebar. Ini kipas semuanya, kipas. Ini sudah dibersihkan karena baru selesai berlayar toh. Nah, ini ruangan di deck 1 guys untuk KM Gregorius, sangat lebar guys. Ada kipas tuh, kipasnya. Jadi di bawah ini kipas semua guys. Nah, ini memang kapal lebar ini. Salah satu kapal yang paling lebar di kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Manado. Bersama Permata Obi juga cukup lebar ya. Dan ini pemandangan di deck satunya guys. Nah ini dia. Ini dia guys. Pemandangan di deck satu ya guys. Ini KM Gregorius melayani jalur Manado Telaut guys. Oke. Nah, kita maju ke depan. Ini dia di palkanya guys. Ini palka dari paling depan di deck 1 KM Gregorius. Ini dia pemandangannya. Nah, itu. Ini karena kapalnya tidak berangkat maka tidak ada aktivitas muat-muat barang ini. Nah, kita maju ke depan. Kita naik di atas. Tadi kan kita sudah lihat sini. Kita lihat di kelas 2 di deck 2. Nah, ini dia. Ini akses tangga menuju ke kamar, ke deck 3. Ini ada jalan juga ke sana untuk ke depan. Oke, coba kita lihat ke depan. Ini dia.
sudah banyak saya buat videonya dari awal sampai sekarang ini. Kita update terus kapalnya. Dan ini pemandangan di bagian depan, yang pemandangan terkini dari KM Gregers di bagian depan. Nah, kita coba masuk. Nah, kalau mau kirim barang di sini biasanya teman-teman. Jadi ini khusus untuk barang. Ini kalau mau kirim barang di sini. Dan ini kebetulan karena kapalnya tidak berangkat ini hari, jadi tidak ada aktivitas untuk menerima barang ya. Nah, ini pemandangan di deck 2-nya guys. Ini kelas ekonomi. Kelas ekonomi pakai kipas semua ini, teman-teman. Pakai kipas, dan ini sudah dibersihkan semuanya. Begitu prosedurnya kalau dari selesai berlayar, maka semua kasur diangkat, dibersihkan sehingga kapal tetap bersih dan nyaman untuk penumpang. Oh, ini ada AC juga ini ternyata. Ini ada AC ini. Nah, jadi ini bagan kapalnya guys. Bagan kapalnya. Ini Gregorius. Mantap. Oke, ini ada pemadam kebakaran, ada tempat sampah. Ini fasilitas tersedia, ada kipas kiri kanan. Nah, ini pemandangan di deck 2 guys, di deck 2. Ini pemandangan di deck 2 guys. Oke. Lanjut ke belakang lagi. Nah, ini dia. Bagian paling belakang ini. Nah, ini bagian paling belakang dari kapal guys. Di deck 2. Ini sudah di bagian paling belakang. Kita lanjut ke atas guys, melihat di deck 3 di kamar VIP. Ini deck 3. Deck 3. Kita naik lagi ke atas. Ini pemandangan di bagian belakang dari KM Gregorius, dan ini tempat santai guys. Jadi mantap ini tempat santainya, ada beberapa tempat duduk. Di sini ada kantin yang bisa kita memesan makanan dan minuman, dan juga ada keyboard, ada alat-alat untuk berkaraoke di depan ini. Belakangnya sama saja sih teman-teman. Kalau teman-teman pernah menyaksikan video ini, di channel ini banyak membahas terkait kapal ini juga. Belakangnya juga sudah dicat ini, berbeda warnanya. Ini kondisinya. Kita maju lagi guys. Melihat suasana di kamar-kamar ini. Kamar-kamarnya di sini guys. Ini 28 ya. Oke, 28. Ini kondisi kamar-kamar. Oh, ini contohnya. Jadi ada life jacket, ada AC. Pernah saya juga bahas ini, sudah pernah saya bahas kamarnya guys. Coba cek di video-video sebelumnya guys. Khusus Gregorius sudah pernah kita bahas juga. Oke. Kita lanjut lagi, kamar 22. Ini sama juga. Kamarnya di 38, 33. Mantap. Memang karena kapalnya besar, maka kamarnya juga banyak. Nah, ini akses tangga menuju ke atas, nanti kita lihat ke atas. Ini akses tangganya. Kita mau maju ke depan dulu melihat di deck 2 kamar-kamar yang tersedia. Nih. Jadi awalan 1 itu mulai dari sana awalannya. Kamarnya. Ini dia, guys. Ya, ini ada CCTV. Nah, ini pemandangannya, guys. Di deck 2. Sorry, di deck 3 untuk kamar-kamar VIP. Ini pemandangan dari atas kapalnya. Oke, kita lanjut ke belakang. Inilah KM Gregorius, guys. Mantap KM Gregorius. Nah, ini akses tangga menuju ke bawah.
klinik 2 tadi yang kita pernah buat videonya di bawah. Kita coba naik ke atas, guys. Tuh. Ini sama saja seperti di samping juga. Kamar-kamar semua ke sana sampai di belakang tadi yang kita mulai buat videonya di belakang juga tuh. Nah, sekarang kita ini ada toilet di tengah. Jadi tidak terlalu jauh penumpang yang dari kamar mau cari toilet, toiletnya sudah ada di tengah. Tidak harus ke belakang, guys. Nah, ini dia, kita naik di atas, guys. Di paling atas. Ini dia, guys. Ini Gregorius. Mantap. Kita lanjut. Jadi ini dijemur semua ini. Dijemur karena ada pembersihan kemarin atau tadi. Nah, ini pemandangan di paling depan. Ini ruang komando, kita nanti lihat. Nah, ini dia. Kan sudah banyak kita buat video terkait kapal ini, guys. Jadi ya, kalau teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini, kita sudah sering buat videonya, guys. Ini paling depan ini. Nah, ini gross tonase 1275, tahun registrasi 2022. Jadi kapal baru ini, salah satu kapal baru yang sudah melayani pelabuhan Manado. Di sebelahnya Glory Mary, guys. Nah, ini ruang komandonya, guys. Ini mohon izin, ini kebetulan para petugasnya mungkin lagi keluar, kita minta izin. Ini ada indikator mesin kiri kanan Cummins tuh, 2. Baru ini ada setir kemudi. Baru ini ada alat-alat navigasi. Ya, seperti umumnya di kapal-kapal penumpang lainnya, guys. Seperti ini. Nah, ini dia. Cukup lebar kalau ini si Gregorius-nya punya ini. Punya ruang mesin. Ruang mesin. Ruang komando cukup lebar ini, guys. Nah, ini dia. Oke. Ya, beginilah pemandangannya, guys. Untuk KM Gregorius. Oke. Silakan ikuti video-video lain di channel ini terkait kapal ini, guys, karena sudah banyak juga saya ulas kapal ini mulai dari awal dia di Tanah Wangko sampai sekarang. Dan ini dalam rangka untuk profil kapal, guys. Oke, thank you. Guys, sampai saat video ini dibuat, KM Gregorius melayani jalur Manado ke Talaut dan kadang ke Tagulandang dan Siau, serta sesekali ke Tahuna Sangihe, menggantikan jalur KM Saint Mary dan KM Glory Mary apabila kedua kapal itu dalam proses naik dock atau dalam perbaikan. Berangkat setiap Senin, Rabu, Kamis, Jumat sore hari dari Pelabuhan Manado bergantian dengan KM Barcelona 5. Untuk mendapatkan satu ranjang kelas ekonomi dari Manado ke Talaut, penumpang dikenakan biaya tiket sesuai ketentuan pemerintah, yakni sebesar Rp360.000, sedangkan untuk tiket kamar sekitar Rp600.000. Bagi teman-teman yang ingin berangkat menggunakan kapal laut dari Manado menuju ke Talaut, KM Gregorius menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman sekalian. Oke, Ship Lovers, itulah profil singkat KM Gregorius. Semoga informasi ini boleh bermanfaat untuk kalian semua. Atas nama channel Traveling with JM dan Dunia Kapal, saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik kapal, juga kepada nahkoda dan kru kapal yang telah mengizinkan pembuatan video ini. Sehat dan sukses selalu untuk pemilik dan kru kapal KM Gregorius. Terima kasih telah memberikan layanan-pelayanan terbaik bagi warga masyarakat di Sulawesi Utara.
Guys, bila video ini bermanfaat, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai bertemu di video profil kapal-kapal lainnya. God bless you all.